Makan di alam terbuka rasanya beda dengan makan di rumah, bro. Nah, ini walaupun cuma ikan doang, tanpa sayur, tanpa lauk yang lainnya, cuma ikan sama udang itu, udang peletok yang kecil-kecil, cuma rasanya, bro, sangat nikmat, luar biasa. Kalau kalian nggak percaya, silakan coba. Mari, bro, makan. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman yang baru jumpa dan juga teman-teman yang selalu setia mengikuti video yang saya tayangkan, rencana hari ini, bro, saya mau ngecamp di tempat alam yang terbuka ini, yaitu tepatnya di tepi sungai yang ditumbuhi pepohonan rindang. Pohon ini, bro, namanya pohon bako-bako. Nah, ini pohon ini tingginya kurang lebih 3 meter atau 2 meter setengah lah. Nah, ini kisaran usianya, bro. Usianya kalau nggak salah ini perkiraan saya ini, bro, 20 tahun. Soalnya pohon bako-bako itu tumbuh menjadi besarnya itu prosesnya lama, nggak seperti pohon-pohon biasa. Oke, rencana hari ini, bro, saya akan nge-camp dan sambil mengenalkan, ya, mengedukasi pada anak biar tahu seperti apa kita harus menjaga alam dan apa gunanya alam di sekeliling kita. Nah, ini pohonan-pohonan ini, pohon bako, teman-teman, banyak sekali di wilayah kampung saya. Nah, ini adalah paru-paru desa kita, bro, karena pohon ini bisa menghasilkan oksigen yang gunanya untuk kelangsungan hidup umat kita bersama, masyarakat, tentunya masyarakat Ambulu dan sekitarnya yang ada di daerah saya. Selesai kita pasang tendanya, kita lihat aja, bro, ya. Nah, itu masuk ke tenda, masuk ke tenda. Nah, itu anak kecilnya, tuh tendanya, bro. Nah, itu tuh tetap ya, Mak, aja panas. Nah, itu, bro, tendanya sudah ditidurin sama anak-anak. Enak ya, udah kena angin. Ini acara camping di alam terbuka mengenalkan anak-anak, bro, biar
anak-anak kelak tahu arti alam yang sebenarnya itu bermanfaat yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Masih ada nyalanya. Nanti kalau nyalanya sudah habis, tinggal sisa baranya. Nanti ikan mulai dibakar. Jar, ikan apa, Jar? Ikan laut itu, Bro. Berat enggak, Jar? Ikannya berat enggak? Berat. Berat ya, Jar. Tapi dimakan pacar sendirian habis enggak, Jar? Habis katanya. Ini itu, Bro. Habis, sudah mulai apinya berkurang dan mulai baranya muncul, Bro. Kayaknya sebentar lagi ikan mau dibakar. Nah itu, Bro, ikannya sudah matang, tinggal menunggu sambalnya lagi dibuat, Bro. Nah itu anak-anak nonok akila
Lagi apa? Akila lagi apa? Lagi panmam. Korban oke ya. Nah itu bro, anak kecil mengejar-ngejar kamera. Nah itu bumbunya bro. Nah itu bro, yang pakai kompor mini itu pakai kompor gas. Pakai kompor gas ini adalah bro, orang peletok. Nah ini bro, saatnya kita makan. Nah ini ikannya bro. Nah ini udang itunya bro, udang laut, udang betok. Nah ini saatnya makan. Ya lan, makan. Ya nak telal rek ya. Nah ini bro, saatnya makan. Kita geser. Enak. Rasanya gimana, Jar? Enak, mantap betul. Gimana? Nah itu bro, ikannya tuh. Gimana? Ikannya tuh bro, ikannya mantap. Mendok. Nah ini orang petoknya bro, orang petok. Enak. Mana? Ayo aja, makannya. Ayo, luak aja. Luak ya. Ini buka aki lebih kue, wak. Hari kabisa kayak ngocok dewek, wara. Iwak dar. Hah? Iwak. Angan aku sih lah, tangan. Bukan lagi enggak. Orang siapa yang bak dagingnya gua? Kurang. Gua bro nyerah. Dah kenyang. Nah ini sisa udang peletok bro. Buat di rumah lah. Udang peletoknya susah makannya. Nah. Di rumah aja lah makannya. Nah. Ya.
kado ini bisa tuh ngajak aku bisa lo buat orang kaya orang bias lama longsinya jadi nantok gue daging melulu gue nasi gue ya kan borong lemak tapi semua nih borong artinya enak langsung us borong sur apa nona jamin apa sih punya daging nyantok lan turun dari lali daging dulu lah nasi gua udah nyelap keluar keluar nih babak keluar ternyata bro saya keluar sama Pajar habis sudah kenyang. Nah itu sisa dua orang masih kuat. Tiga orang. Ya saya sih sudah nggak kuat, nggak mampu bro, udah kenyang. Nah itu Pajar juga sudah ampun-ampun aja ceria, udah kenyang Pajar. Mana sih ajan kita kan? Oke bro, ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita karena itu ikan yang sudah dimakan dan nasinya pun udah hampir habis dan saya juga sudah merasa kenyang, nggak mampu untuk makan lagi. Makanya kita sudahi aja dulu. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang nonton atau teman-teman yang baru kenal, jangan lupa teman-teman like subscribe, comment, dan share dan tuh klik loncengnya bro agar teman-teman bisa mengikuti video yang saya tayangkan. Dan saya harap mudah-mudahan teman-teman bisa membantu saya, bisa mensupport saya, bisa mendukung saya agar channel saya ini bisa berkembang. Oke, sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.